semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Wah, wah, wah. Sedari Sabtu sore, malam Minggu, hingga hari Minggu, keuangan mereka nampak jelas. Ya, pasangan sejoli yang lagi dimabuk cinta ini, Lesti dan Bilar. Setelah pertemuan keluarga di malam Minggu, tepatnya di Sangkahan Hurib 2, Bandung, pertemuan itu akhirnya berlanjut hingga siang, yakni ketika mereka berlibur ke daerah Lembang. Ya, tentu saja pasangan sejoli ini menyita perhatian banyak fan mereka, hingga tak terbendung aksi dan ulah ketika mereka berada di Bandung itu, termasuk saat keduanya makan. Mempertemukan dua keluarga mereka, tak sengaja pula banyaknya fan yang berbondong-bondong ingin bersuah foto bersama mereka itu. Tentu hal tersebut menjadikan keduanya cukup kerepotan, dan hingga ketika pulang harus dikawal. Ya, saat ada di Sangkahan Hurib. Begitupun ketika mereka berlibur di daerah Lembang, fan selalu menemukan keberadaan mereka, sehingga banyak yang berteriak histeris atas keuan, atas keromantisan saat mereka berkuda berdua. Ya, sesuatu yang so sweet banget, dan itu merupakan vitamin keuan bagi kita semua. Walau keduanya tetap saja tak mengakui hubungan spesial di antara mereka, tapi nyatanya kisah mereka sama dengan drama-drama Korea. Seakan berusaha menutupi, tapi bukti menyatakan bahwa keduanya telah dipertemukan dan berjodoh. Ya, karena Lesti dan Bilar sama-sama saling mengagumi, saling mengasihi, serta mencintai. Sampai makan saja si Bilar kalau ada si Dedek, tak mau dia kalau tak disuapi. Ya, begitulah keuan, keromantisan, kehidupan, keseharian mereka berdua. Tentu setelah dijodohkan, kita harusnya mendoakan agar dua sejoli ini segera dipertemukan di atas pelaminan, seperti harapan semua fan Leslar yang menginginkan mereka berdua akhirnya berjodoh dan mengikat janji suci, sehingga tak ada lagi yang bisa memisahkan mereka kecuali ajal menjemputnya. Itulah sebagian besar, sebagian kecil dari yang namanya keuangan yang diambil, dikandid oleh fan Leslar karena tak bisa menahan kegemoyan keuangan yang mereka berikan. Begitupun aksi fan yang begitu antusias dan sampai baper, histeris berteriak dan ingin selalu bersuah foto dengan mereka. Ya, karena mereka memang selalu bikin baper abis kita semua. Oke, bagi kalian yang masih belum subscribe, silahkan subscribe. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar keseruan dan keuangan itu selalu update kalian dapatkan setiap harinya, setiap detiknya, ataupun setiap saat. Yang paling penting,
jangan lupa kalian share video ini agar sahabat, kerabat, teman dekat, pasangan kalian juga merasakan keuangan dari mereka berdua. Jangan lupa komen agar kita juga tahu bagaimana perasaan kalian terkait keuangan kebaperan yang dibuat oleh Lesti dan Bilar ini. Dan yang terakhir, semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan dimudahkan rezekinya sehingga selalu bisa nonton dan menikmati keuangan mereka berdua ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa, yuk, bye-bye.